Selamat datang di channel Selfie Fainani TV yang selalu menyajikan informasi terbaru, terpercaya, dan teraktual di kalangan artis tanah air. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, yuk bantu Mimin dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga terhibur dan selamat menyaksikan. Ahli tarot terkemuka asal Indonesia, Denny Darko, memberi komentar atas pernyataan Yasmin Nipper untuk Giorgino Abraham. Sebelumnya, Yasmin Nipper pernah mengungkapkan bahwa dirinya senang banget saat adegan kehujanan dan rambutnya disibak oleh lawan mainnya di Love Story The Series. Menanggapi hal tersebut, Denny Darko mengaku bahwa hampir semua orang yang melihatnya pun bisa turut baper, termasuk dirinya. Memang siapa sih yang gak baper melihat mereka berdua? Ganteng, cantik, sama-sama berprestasi di usia muda. Terangnya sebagaimana disiarkan dalam channel YouTube Denny Darko. Setelah memberi komentar tersebut, Denny Darko langsung melanjutkan sesi ramalan atas munculnya benih-benih rasa suka di antara Giorgino Abraham dan Yasmin Nipper. Saya pikir memang ini adalah satu hal yang akhirnya setelah ketemu ada chemistry cocok. Harusnya mereka bareng, ungkapnya sambil memegang kartu tarot miliknya. Tidak berhenti sampai di situ, Denny Darko pun meyakini bahwa keduanya tampak tidak ada alasan lagi untuk mengelak dari sergaban rasa suka yang mendorong keduanya bareng. Seharusnya mereka bisa bersatu, tegas Denny Darko. Meski begitu, saat dirinya membuka kembali kartu tarot yang lain, muncul asumsi bahwa keduanya sengaja menyembunyikan rasa suka. Hal itu diyakini oleh Denny Darko usai menunjukkan kartu The High Priestess yang menyimpan arti penuh rahasia. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Sungguh mengagetkan, ternyata sosok Giorgino Abraham mengungkapkan dirinya pernah terlibat cinta lokasi alias cinlok dalam sebuah sinetron. Ia mengungkap bahwa itu kejadian dulu. Ternyata sosok tersebut juga bukan Yasmin Nipper sebagai sosok yang saat ini sering diperbincangkan publik. Kabar terkait rahasia hubungan Giorgino Abraham dengan Yasmin Nipper memang saat ini menjadi konsumsi publik. Banyak yang menilai bahwa pemeran Love Story The Series itu telah memiliki perasaan satu dengan yang lainnya. Tidak sedikit publik yang berspekulasi bahwa mereka berdua hanya sebatas sahabat. Hal tersebut membuat Fathir Muhammad selaku senior mereka di dunia hiburan tanah air tertarik untuk mengulik lebih dalam. Fathir langsung berusaha membongkar Giorgino Abraham terkait bagaimana sebenarnya hubungan antara dia dengan Yasmin Nipper.